بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Tuan-tuan, puan-puan yang di sini, mudah-mudahan hari ini memberi banyak manfaat kepada diri kita. InsyaAllah kita akan sambung kitab kita yang bertajuk Syakhsiyatul Muslim, Kitabul Quran wa Sunnah, Kepribadian seorang Muslim daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Hashimi. Jadi Alhamdulillah kalau ikut kitab dan buku ini, kita sudah sampai ke muka surat 61 ya. Tapi saya akan ambil sikit daripada muka surat 60, iaitu berbakti dan menghormati ibu bapa yang bukan Islam. Jadi kepada sesiapa yang baru hadir, kitab ini memang sengaja kita pilih. Sebab apa? Sebab dia membantu kita untuk membentuk peribadi dan juga akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhlak kita ini adalah satu perjuangan. Bukan perjuangan kita, tetapi perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita tak jadikan dia juga perjuangan kita, malu kita. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu sehingga telah ditawarkan ya harta, status, pangkat untuk tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam tapi dapat pangkat. Tinggalkan Islam akan dapat harta. Tinggalkan Islam akan dapat wanita. Tapi Nabi tolak semua itu kerana apa? Kerana dia lihat Islam ini adalah pembentukan akhlak. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Alhamdulillah kita ada seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Ali Hashimi. Jadi dia ini membentangkan kepada kita beberapa kriteria yang boleh dijadikan peribadi kita. Jadi peribadi yang kita akan sambung ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita boleh berbakti kepada orang tua. Walaupun dalam kuliah ini ramai dah tua. Saya pun tua juga kak. Ramai eh, dah berumur dah. Ada muda lagi. Alhamdulillah. Sebab hati dia sentiasa muda. Dulu, kini dan selamanya dia akan muda. Fizikal sahaja. Saya Alhamdulillah balik daripada umrah baru-baru ini. First time Allah izinkan naik ke Gua Hira. Mula-mula tu dengarlah diorang sebut, "Ustazah nak naik Gua Hira ni 1 jam tu, Ustazah. 1 jam naik, 1 jam turun." Lepas tu ada budak muda daripada Universiti Madinah. Dia kata dia naik terus tanpa berehat 40 minit. Alhamdulillah, 40 minit bolehlah tidur. Saya kata kalau saya naik agaknya 30 minit. Cakap besar. Rupa-rupanya 1.5 jam naik, 1.5 jam turun. Jadi tolak campur lebih kurang 3 jam lebih. Naik dan turun. Jadi Masya Allah waktu tu tuan-tuan puan-puan, saya fikir masa naik, saya kata kalau kita tidak ada kekuatan emosi ya, kita tak mampu nak naik. Sebab daripada awal lagi bukit tu, kaki bukit tu pun dah curam. Siapa yang pernah naik Gua Hira? Siapa pernah? Kakak kita kat belakang sana seorang lagi. Sama kita kan. Betul kakak eh? Curam awal lagi dah curam dah. Yang itu sudah mencabar. Dah naik tinggi. Lepas tu kena turun balik sikit. Dah naik tinggi sampai ke kemuncak tu kena turun lagi pula. Dah turun sedikit, masuklah pula ke dalam bahagian gua. Belum sampai lagi tempat Nabi. Belum sampai tempat Nabi landing ataupun Nabi bersunyi-sunyian ataupun bersendirian tu. Sebab nak masuk ke tempat tu kena satu saiz orang aja. Sama ada kita merangkak dulu baru boleh berdiri, lalu macam seolah-olah dia macam kena blok. Dia kena blok sebelum pergi ke bahagian sana.
ataupun kita lalu mengisut ke sebelah kiri, itu pun kena merangkak. Dah masuk sana, menyorok lagi. Kalau sudut psikologi tuan-tuan dan puan-puan, ini cuma orang merajuk je boleh buat. Kan, kalau kita merajuk dan marah dengan cik abang kita pun, kita buat dekat rumah tu. Menyorok. Satu, menyorok. Malas nak tengok muka dia. Kau tak? Apa lagi kita buat? Tak pasal-pasal kita mop satu lantai. Cermin-cermin semua jadi berkilat-kilat. Sebab apa? Sebab marah. Sebelum tu tak perasan pun kan? Kita tak, dan bila kita buat benda tu, kita tak perasan. Dah siap satu rumah rupanya aku bersihkan ni. Sebab apa? Sebab duk tahan marah. Begitu juga anak-anak kan? Dia akan menyorok, dia pergi bawah selimut ke, bawah katil ke, bawah meja ke. Jadi waktu saya naik tu, saya kata, ya Allah, rajuk apa yang Nabi bawa? Sedih apa yang Nabi bawa? Sama juga kita kalau sedih, kalau kita marah, kalau kita takut, kita akan buat sesuatu yang luar biasa. Itu. Kita akan buat sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau anjing kejar, anjing kejar. Biasanya kalau anjing kejar, kita di belakang ke anjing di belakang? Anjing yang di belakang. Kalau ikut waktu biasa tu, anjing yang laju yang lari. Tapi oleh kerana anjing kejar kita, kita akan memastikan kita sentiasa berada di hadapan. Sehingga kan kalau ada pagar tinggi pun boleh naik tak? Sampai ke bumbung masjid pun boleh. Bumbung masjid apalah bang kita boleh naik. Sebab apa? Sebab kena kejar anjing. Di situlah daya kekuatan luar biasa yang sebenarnya semua orang ada. Jadi waktu saya naik, saya menampak tu, saya kata, Masya Allah, rajuk dan sedih apakah yang Nabi saksikan itu. Sehingga dia memang nak menyuruh. Menyuruh ya, nak himpitkan diri dia, nak tutup diri dia. Dia seolah-olah nak pisahkan diri dia dengan dunia. Dan memanglah kalau kita tengok ya, daripada sudut fiqah, sirah dan sebagainya, Nabi pergi di sana kerana Nabi sedih. Sedih sebab apa? Sikap manusia, akhlak manusia, peribadi manusia. Dengan mak tak hormat, mak sendiri boleh diwarisi, mak tiri sendiri dikahwini, adik-adik dijadikan sebagai warisan harta pusaka, anak perempuan dibunuh. Nabi saksikan semua benda tu, tuan-tuan puan-puan. Nabi saksikan dalam perniagaan ada banyak tipu daya, ada riba, ada yang memanipulasikan, penipuan berleluasa. Nabi tak boleh nak buat apa-apa. Nabi pergi ke Kaabah, tempat di mana dia dulu kecil-kecil. Datuk dia bawa dia sewaktu dia lahir, dia tawafkan tu sebab kegembiraan. Tapi di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Dan masing-masing tawaf dalam keadaan bungkil dan tidak berpakaian. Rajuk Nabi ini, sedih Nabi tak boleh nak buat apa-apa. Dan Nabi merajuk tu bukanlah merajuk maksudnya marahkan sesiapa, tapi dia mungkin mencari jalan bagaimana hendak menyelamatkan manusia sejagat. Sebab itu bila dia balik lepas dapat hikmah yang sangat berharga, iaitu surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu dia balik tu, dia pergi jumpa Khadijah. Jadi dia menggigil-gigil dan dia kata, malam petaka apa yang nak timpa dia ni, dia kata. Sebab dia dah sedih, dia fikir, tuan-tuan puan. Balik tu dia kata, malam petaka bala apa yang timpa dia. Khadijah kata, wahai suamiku, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang amanah. Amanah, orang percaya pada engkau. Engkau menghormati orang-orang yang susah. Yang maksudnya itu sifat Nabi dah yang tidak ada pada zaman tersebut. Jadi tapi nak perjuangkan sifat-sifat tersebut, Nabi tidak mampu. Sehinggalah turunnya ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Waktu tu baru Nabi nampak macam mana jalan keluar untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Bukan saja masyarakat Arab tetapi seluruh dunia. Sehingga Nabi ini diiktiraf oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat pula kepada seluruh alam. Jadi bila ada macam tu, kita pula yang tak ikut Al-Quran dengan senang ini, malu, kita ikut kembali kepada jahiliah lah. Jadi especially perempuan. Kalau perempuan tidak ikut Al-Quran dan sunnah, memang kitalah
yang menurunkan taraf kita, sebab hanya Islam saja yang mengangkat darjat dan martabat kita. So if we didn't follow Islam, tunggulah masa keruntuhan wanita. Jadi marilah kita sama-sama bawa generasi kita, anak-anak kita kembali kepada Islam, sebab biasanya kata-kata mak ni sejuk pada anak. Kata-kata mak ini akan menenangkan hati anak. Bukan anak aja, bapak je pun sama sekali. Ini dengan ayah-ayah aja sekali. Jadi marilah kita sama-sama mengajak seluruh ahli keluarga kita ini mentaati Allah dan juga Rasulnya. Tuan-tuan puan-puan, saya sampai ke Gua Hira ni masuk dalam sangat ramai, sebab sampai di atas tu waktu itu dah isyak. Jadi kami solat maghrib di pertengahan jalan. Maklumlah 1.5 jam kan. Di pertengahan jalan naik atas tu kita solat maghrib. Jadi dah naik atas tu solat isyak. Punyalah ramai. Malam tu ramai beratur. Kebetulan pula saya pergi bulan 3. Bulan 3 ini adalah cuti sekolah, bukan di Malaysia saja. Satu dunia cuti sekolah. Kami alhamdulillah berkesempatan juga ke Taif. Sampai di Taif, saya kata dengan turis guide ni, saya kata, "Sir, why is it so peaceful?" Dia kata, "Oh yes, sister. Many of them are in holiday, school holiday, and they are in Makkah now." Patutlah sesak sungguh. Dekat Raudhah yang di Madinah pun tak nampak kapal hijau, nak tengok pun tak boleh. Sebab terlalu ramai. Jadi dalam keadaan ramai-ramai tu, dekat Gua Hira ni pun ramailah juga. Dan ada makcik yang saya tabik tu, makcik rasa saya 70 tahun ke 80 tahun. Kena pimpin kiri dan kanan, anak dia pimpin. Pakai cermin mata tu yang jenis tebal, tapi tebal sebab rambut dekat. Rambut dekat ya, yang tebal tu. Dipimpin atas saya, kata subhanallah. Masa dia dah turun tu, saya baru dah sampai atas. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai di atas memang ada sekelompok lagi best. Saya pun duduk rehat sekejap sebelum nak turun pergi ke Gua Hira. Ada pula sekumpulan ya, daripada India ke Pakistan, sebab dia orang dah sampai di atas. Seolah-olahnya disambut pula oleh orang kumpulan Pakistan ni dari India ni, menyanyi-nyanyi, mendendangkan kerinduan dia pada Rasulullah. Saya tak faham lah bahasa dia. Bahasa Urdu pun cukup otak. Bahasa dia. Lepas dia menyanyi tu, angin pula tiup semua. Memang rasa macam Bollywood gitu. Biasa sangat-sangat seronok. Bila masuk Gua Hira, rupa-rupanya dalam Gua Hira ni, kita boleh nampak kawasan Kaabah. Dalam tu, jadi maksudnya di situ, walaupun Nabi sembunyikan diri dia, tapi dia tetap memerhatikan masyarakat, tingkah laku masyarakat. Dan daripada situ dia berdoa, "Ya Allah, aku macam mana nak buat dengan orang-orang ni, macam mana nak bantu dengan dia orang." Jadi itulah sama-sama seimbas ya, pengalaman saya di Mekah. Tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah ini kali yang keempat ni saya menjejakkan kaki ke Mekah, tapi yang keempat ni dia lain sikit sebab saya bawa orang. Jadi bawa orang ni, Masya Allah, ramai juga yang berwarga emas, yang berusia warga emas. Semuanya nak berdiri dekat dengan ustazah. Waktu tawaf pun dia dekat ustazah juga. Masa sa'i pun dekat dengan ustazah. Ustazah baca doa, ustazah kuat sikit. Saya sampai hilang suara, puan-puan, tuan-tuan. Hilang suara baca doa. Sebab saya baca doa, baca sekali terjemahan dia. Sebab bila baca terjemahan dia, seronok tengok apa? Tengok makcik-makcik ni, kakak-kakak ikut dia meleleh-leleh air mata dia. Sebab dia menghayati. Saya duduk jeling orang, saya tak meleleh air mata lagi. Dan alhamdulillah rupa-rupanya bawa orang-orang tua ni sangat barakah. Sangat asa berkat dia. Berkat dia tentang perempuan, dia pergi sekejap tapi dapat manfaat banyak. Saya boleh pergi ke Taif, saya boleh pergi ke Gua Hira, saya boleh bawa makcik-makcik tu ke Hijil Asmani. Tuan-tuan perempuan, saya 4 kali menjejakkan kaki ke Mekah. Saya takut nak cium hajar Rasulullah. Kali ini saya mempunyai kesempatan untuk cium hajar Rasulullah. Sebab syafaat daripada orang-orang tua. Orang tua ni lah. Dan bila saya bawa orang tua ni untuk cium Hajarul Aswad, ya
Allah, mudahnya. Mudahnya. Yang ini yang jenis tidak tahu. Yang tanya dengan saya soalan yang saya nak terkekek-kekek gelap. Apa soalannya? Ustazah, saya nak buat haji sekarang boleh, Ustazah? Kan dia gelap lah. Tak boleh, makcik. Yang ini boleh buat umrah aja, makcik. Tak puas hati. Lepas 2 hari, tanya lagi. Ustazah, makcik nak buat haji lah, Ustazah. Haji saya yang lepas tu rasa macam tak sempurna nak buat lagi. Baru saya faham. Dia ni tak tahu beza antara haji dan umrah. Bila tanya makcik, haji ni dia macam bulan puasa Ramadan juga. Kita tak boleh bulan Muharram kita berpuasa. Dia kena tunggu Ramadan lah. Baru boleh puasa wajib. Sama juga dengan haji. Kena tunggu bulan haji. Jadi yang jelasnya Zulhijjah lah. Ini sekarang ni tak boleh makcik. Masih Jamadil akhir lagi. Tak boleh kita buat. Kena tunggu beberapa bulan lepas puasa. Oh gitu. Tuan-tuan puan-puan, yang ini saya bawa dia untuk cium Hajarul Aswad. Sangat mudah. Sangat mudah. Sebab hati yang tulen, hati yang pure, ya, yang kita rasa macam takkan tak tahu kot. Tapi rupanya itulah yang Allah pandang. Dia dapat cium Hajar Aswad tu, dan saya pun sebab dia cium, dia macam tergamang. Tergamang tuan-tuan perempuan. Nampak depan tu, saya duduk belakang dia. Saya bagi direction pada dia, nampak. Apa saya buat sebelum dia ditolak kepala dia oleh orang lain, saya tolak dulu kepala dia. Cium, tekan kepala dia. Lama dia dapat. Lepas tu kami keluar. Keluar tu dia dah terkebil-kebil, jalan balik. Baru dia menangis. Sebab rasa tak sangka. Tak sangka dan tak percaya. Dan itu semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cerita pasal orang tua kembali pula kepada tajuk kita ini. Kepada orang tua, tuan-tuan, puan-puan, muka surat 60 ini berbakti dan menghormati ibu bapa yang bukan Islam. Saya kira kita sudah bincang benda ni pada kelas yang lepas, tapi saya ambil balik untuk kita tengok kembali ajaran Quran dan juga sunnah ini, hadis Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengarahkan kita untuk menghormati ibu bapa walaupun mereka bukan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okay, kalau kita tengok paragraf antara terakhir, berbakti dan menghormati ibu bapa yang bukan Islam, muka surat 60. Nabi mengajar kita untuk hormat ibu bapa sehingga Asma binti Abu Bakar. Perempuan, tuan-tuan, cerita Asma binti Abu Bakar ni, dia adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, kawan baik Nabi. Tapi sewaktu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, isterinya menolak Islam. Jadi bila isterinya menolak Islam, isteri dia kekal sebagai orang bukan Islam. Dan kemudian Asma binti Abu Bakar telah didatangi oleh ibunya meminta bantuan. Dan memang biasa para sahabat ni, dia suka rujuk dulu, dia suka bincang dulu. Suka bincang dulu, dia tanya dulu. Yang ini kena jadi budaya kita juga. Sebelum kita buat apa-apa keputusan, bincang dulu tuan-tuan perempuan, tanya dulu. Jadi cerita sikit ni, sebab ada beberapa orang sahabat, dia mengadu, dia kata macam mana nak buat ni. Dia kata adik saya baru graduate, baru bertunang. Baru je bertunang 3 bulan. Hari ni dia putuskan tunang selama-selama dia. Kita putus tunang. Macam tu kan. Tak bincang lah pula. Itu dah jadi hal keluarga. Jadi kita biasakan keluarga kita ni untuk berbincang. Jadi Asma binti Abu Bakar telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai budaya para sahabat ini yang suka bertanya. Ibuku telah datang kepadaku ya Rasulullah sedangkan dia masih lagi kafir. Aku bertanya kepada baginda, ibuku datang kepadaku dan memerlukan pertolonganku ya Rasulullah. Adakah aku harus menolongnya? Dan Rasulullah menjawab, apa agaknya? Ya, hubungilah ibumu dan tolonglah dia. Dia maksudnya waktu tu mak dia dah balik. Dia kata, tak apa mak, nanti saya fikirkan. Masa sikit tengah fikirkan tu mak, dia pergi rujuk Nabi. Jadi tanya pada Nabi, Nabi kata hubungi dia balik. Maksudnya cepat hubungi mak dan tolonglah dia. Okey, kemudian
apa yang telah dikatakan atau diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in memang sangat-sangat faham. They understand by heart. Jadi contohnya Muslim, kita tengok di sini muka surat 61 ya. Seorang lelaki bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ini kita sebut orang sahabat dan juga tabi'in. Aku mengetahui semua ayat tentang berbakti kepada ibu bapa melainkan ayat waqfid lahuma janahadzul. Jadi dia faham ayat berkenaan dengan nak taat mak bapa ni, tapi yang dia tak faham yang ayat berkenaan waqfid lahuma janahadzul. Maksudnya waqfid lahuma, tundukkanlah kepada dua-dua mak dan ayah kita ni janah. Allah gunakan perkataan janah ni adalah untuk kepak. Kita ada kepak ke? Tak ada kepak kan? Tapi sayap ni biasanya dikaitkan dengan apa? Naungan. Satu benda yang menyeronokkan. Tak ada sayap, tak boleh nak terbang. Tak ada sayap, tak ada bayang-bayang. Okay. Dan janahadzul, tundukkan sayap ni. Dan kemudiannya, apa yang dijawab? Dia kata, rendahkanlah dirimu terhadap mereka. Kemudian ditanya, bagaimanakah aku nak rendahkan diri terhadap mereka ni? Mak bapak nak rendahkan diri macam mana? Sa'id menjawab, ia bermaksud bahawa kamu harus bersikap seperti seorang hamba kepada tuannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau seorang hamba kepada tuan tu, you totally belong to tuan. Totally belong to tuan. Semua harta kita, diri kita, kehidupan kita memang pada mak dan ayah. Jadi yang ini kita kena ajar sikit suami kita. Sebab takut-takut dia lebih banyak fokus kat kita dengan anak-anak berbanding pada mak dia sendiri, ayah dia sendiri. Jadi kita ingatkan, bang, dah call mak belum? Alah, mak lupa. Tanya lagi, lupa lagi, tanya lagi, lupa lagi. Kita yang telefon. Kita telefon, mak nak cakap dengan abang ke? Bagi. Kita yang ingatkan, kita yang bertindak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, tengok yang saya katakan yang bersikap hamba kepada tuannya. Sebab ada dalam satu hadis, buka muka surat 63 bagi sesiapa yang ada buku. Muka surat 63, perenggan bawah sekali, nombor 3 kecil tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan menyatakan bahawa seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak-anak. Lalu bapaku ingin mengambil semua hartaku." Okay. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu dan harta kamu adalah milik bapamu." Baik, anak-anakmu adalah di antara usahamu yang paling bagus. Maka ambillah dari usaha anakmu itu. Dalam riwayat lain, baginda bersabda, ambillah dan gunakanlah. Baik, Imam Khattabi bila nampak hadis ni, dia ulas. Apa ulasan dia? Maksud ambil semua hartaku itu, ambil semua harta adalah kesemuanya sekali. Dan kisah ini menceritakan bahawa sekiranya seorang anak menjaga ayah dia atau ibu dia, dia terpaksa membelanjakan kesemua harta dia untuk bela dan jaga mak dan ayah dia. Okey, pergi muka surat 64. Sehingga tidak ada yang tinggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya apa? Menghentikan perbelanjaannya. Nah, ini kena faham ni. Tidak mengizinkannya, bukan tidak mengizinkan menggunakan hartanya. Tidak mengizinkannya, menghentikan menggunakannya. Maksudnya terus. Terus habiskan. Oh, yang ini kena kekuatan keyakinan yang mendalam, tuan-tuan, puan-puan. Saya sangat tersentuh bila baca dekat Facebook tu, dia kata, apa nak risau dengan kekayaan? Kita inilah hamba kepada yang maha kaya. Saya kata, saya baca tu, iya, tapi belum tentu kita boleh buat. Belum tentu kita boleh buat. Baik, kemudiannya Nabi berkata,
kamu dan hartamu adalah milik bapamu. Bermaksud jika bapa memerlukan semua harta kamu, maka dia boleh mengambil seberapa banyak yang dia mahu, kerana harta itu adalah seperti miliknya sendiri. Jika kamu tidak mempunyai harta simpanan selain pendapatan bulanan, maka belanjakanlah pendapatan itu untuk keperluan bapa. Jadi sekali lagi kita lihat status mak dan ayah kita. Kadang-kadang mak dengan ayah kita lebih kaya dari kita. Betul tak? Ada, sebab saya dapat soalan yang kata, "Ustazah, mak ayah saya punya pendapatan lebih tinggi daripada saya, Ustazah." Kadang bila bagi tu dia pergi tengok balik, "Kau ambil lah balik, pakaian pun tak terurus, dia tak nak bagi mak lah pula." Ha, memang mak dia macam tu lah. Mak tu walaupun tidak berduit, dia akan kata, "Kau ada ke? Eh, anak mak ni ada ke? Dia tak ada tak apa. Dia pergilah ke mana? Ke Uzbekistan. Yang dia beli barang-barang untuk siapa? Anak cucu lah kan." Saya seorang makcik yang saya bawa ni pergi ke Jabal Rahmah. Makcik ni, Jabal Rahmah ni antara tempat-tempat mustajab, tapi dia tergantung pada waktu. Waktu wukuf saja tempat ni mustajab. Jadi kalau waktu biasa, dalam Masjidil Haram tu lagi mustajab. Depan Kaabah tu lagi mustajab. Kalau waktu biasa tak ada. Memang dia tak naik pun ke Jabal Rahmah. Dia pergi shopping kat bawah. Shopping. Tiba-tiba, ha, bawa pula bag dah. "Eh, makcik untuk siapa?" "Ustazah, saya ada 30 cucu. 30 cucu. Dah sampai ke hotel. Pagi subuh tu kan, ada yang jual tepi jalan tu, 3 jubah, berapa rial tu kan. So, bila saya jalan tu, saya tengok makcik-makcik ni, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Saya faham lah. Saya kata, "Makcik, makcik tahu hotel kat mana makcik?" "Tahu tu, depan tu je." "Sini banyak jualan makcik, kalau makcik nak beli, makcik belilah. Saya akan balik semula ke hotel." Saya tak dengar pun dia cakap, "Okey Ustazah." Saya toleh dah hilang. Dah hilang kan? Naik ada lagi. "Aih makcik, ayah tu kata dah beli dah untuk cucu." Dah beli untuk cucu, teringat menantu pula Ustazah. Menantu makcik punya. Nanti-nantilah. Dan itu memang watak kadang ibu bapa ya. Ibu bapa, watak mereka adalah watak yang akan sentiasa mendahulukan anak-anak. Dan memang saya ni tak faham benda ni sehinggalah saya dah jadi ibu kepada 6 orang anak sendiri. Jadi barulah sedar. Itu belum menantu lagi. Kalau dah belum menantu, belum bercucu lagi ya. Belum bercucu, dia akan lain sikit jiwanya. Jadi secara umumnya, kita ini sebagai anak harus melihat ibu bapa itu sebagai jambatan untuk ke syurga, talian hayat kita ke syurga. Kalau nak invest, pelaburan yang paling baik pada mak dan ayah. Biasa kalau kita nak bercuti-cuti-cuti tu kan, kita ingat ahli keluarga kita je. Betul tuan perempuan, sebenarnya mak dengan ayah kita sangat memerlukan lagi kan. Kadang-kadang dia tengok anak yang tu pergi umrah dah. Lepas tu bulan depan anak yang ni pula pergi umrah. Dia telan air liur je. Dia cakap tak? Tak cakap. Rupa-rupanya mungkin jauh dalam sudut hati dia, dia pun teringin nak pergi. Cuma tak tersampai sahaja hasrat dia. Tengoklah pula, anak ni pergi ke Turki. Turki. Teringin juga nak pergi ke Turki tu. Tapi tak tersebut sahaja ni kan. Kita lah yang kena menabung kot kan. Pergi ke Uzbekistan yang banyak wali-wali gitu. Akilah orang-orang yang berusia warga emas ni kan. Memang dia kalau boleh itulah tempat-tempat tujuan dia yang dia nak tengok, yang dia nak dapatkan, orang kata tu, kekuatan jiwa ya. Baik tuan-tuan perempuan, di sinilah pada mulanya memang kita rasa macam, betul ke kan? Betul. Tapi memang dalam hadis pun Nabi Muhammad SAW sebut bahawa kita ini harus berbakti kepada ibu dan bapa kita sehingga rupa-rupanya seluruh harta kita ini milik mereka. Milik mereka. Baik tuan-tuan perempuan, kita masuk pergi ke surat 61.
Baik, 61. Ibnu Sirin, ya. Ibnu Sirin selalu berbicara dengan suara yang lembut kepada ibunya seperti orang sakit. Kerana apa? Kerana sangat menghormati ibu dan ayah. Imam Hanafi pun sama, tuan-tuan dan puan. Imam Hanafi ni salah satu ulama mazhab fiqah, ya. Nak ceritanya dia punya hormat pada mak dia. Kalau mak dia lalu, ini bisa kata kita dalam kelas ni, ya. Mak dia lalu, dia akan terus berhentikan kuliah dia, dia akan kejar mak dia. Dan dia akan mengiringi mak dia sampai ke mana mak dia nak pergi. Dan antara orang yang meriwayatkan perangai serta sikap Imam Hanafi ini adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini antara orang yang banyak juga meriwayatkan hadis. Jadi dia kata, satu benda yang rasanya berat pada kita, satu bebanan pada kami semua sebagai pelajar Imam Hanafi adalah bila mak dia lalu. Kenapa? Kerana bila mak dia lalu, dia macam lupa student dia. Dia pergi kejar mak dia. Lama pula tu. Sebab nak mengiringi orang tua jalannya. Nak sampai ke tempat dia. Lepas tu baru balik. Dia orang nak tinggal, takut nanti Imam Hanafi dah sampai. Jadi duk tunggu je melangut. Dia kata antara satu bebanan dan berat pada pelajar-pelajar adalah yang itu. Dan ada satu kisah juga di mana ibu Imam Hanafi ini, dia tak pandang pun Imam Hanafi. Tak pandang pun. Tak pandang apa? Mana-mana kata atau fatwa yang keluar daripada mulut Imam Hanafi, dia tak nak pegang. Dia minat dekat imam lain. Mak dia suka dekat ulama lain. Jadi mak dia ada satu persoalan. Dia cakap dengan Imam Hanafi, dia kata, aku nak jumpa dengan syekh itu. Nak minta pandangan daripada syekh tersebut. Apakah penyelesaian terhadap masalah aku ini? Ha, mak dia cakap. Imam Hanafi tahu jawapan dia. Tuan-tuan, puan-puan, syekh itu pun belajar daripada Imam Hanafi. Dan kemudian Imam Hanafi bawa jumpa dengan anak murid Tok Syekh tu. Jadi cakap, ibuku ini mempunyai persoalan dan dia hendak bertanyakan kepadamu. Syekh tu tengah. Jadi Imam Hanafi pun sebutlah apa soalannya. Syekh kata, tak tahu jawapannya. Imam Hanafi bisik pada Syekh, apa jawapannya? Dan Syekh ini bagi tahu pada mak dia, baru mak dia puas hati dan percaya. Padahal jawapan dari siapa? Anak. Ya Allah, ya Rab. Saya kata sangat tinggi, ya. Ulama-ulama pun menghormati ibu bapa dia. And this kind of culture we couldn't get outside Islam. Hanya Islam saja yang mengajar kita untuk menghormati ibu dan ayah kita sebegitu rupa, walaupun status mereka adalah bukan Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita masuk di sini tidak mahu menderhakai mereka. Muka surat 61. Ada satu dosa, ya tuan-tuan, puan-puan, dosa yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa itu dianggap dosa besar, iaitulah syirik. Dan syirik ni, apabila kita mengambil arahan selain daripada Allah, setara dengan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud syirik ni, mari saya tengok sekejap, ya, yang disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi maksud syirik. Okey. Cari ni, tadi tak jumpa. Jadi syirik ni daripada perkataan syaraka. Syaraka tu perkongsian. Jadi kita punya taat, ketaatan kita ini pada Allah, kita kongsi untuk taat juga kepada benda lain. Jadi itu nama dia syirik. Kita guna syarikat. Syarikat-syarikat, kan. Jadi macam syarikat tu perusahaan kita lah, yang kita kongsi mungkin dengan kita punya partner bisnes kita dan sebagainya. Jadi, tapi dalam bab keimanan dan juga akidah, syirik ini ketaatan kita, kita kongsikan dengan benda-benda lain. Contoh yang mudah, suami kita kata, Allah suruh kita tutup aurat. Suami pula cakap, tak payahlah tutup aurat. Awak rupa macam oyang saya.
kalau pakai tudung pun macam moyang. Apalah, dia kata nanti-nantilah lepas balik haji kot kan kita pakai tudung, nak pakai tudung pun. Sebab suami ni taat kat suami, kita pun taat kat suami. Dalam satu masa yang sama, kita telah tidak taat pada Allah. That is syirik. Itu dia syirik. Dan dosa ini cukup besar. Antara dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Sebab Allah dah arah buat begitu. Ini untuk kita punya maruah. Tapi kita pergi ikut benda lain. Allah suruh salat, kita tidak salat. Mungkin Allah tak bagi, tidak menghalalkan judi, kita pergi buat judi. Allah tak bagi minum arak, kita minum arak. Jadi kita terbalikkan apa arahan Allah, Allah sangat marah. Jadi ini adalah syirik. Kita percaya juga pada Allah, bukan kita menidakkan. Kalau tidak, dia kafir lah pula. Jadi yang ini dia syirik. Dia syirik. Dan Allah pun taat, taat. Dengan itu pun taat juga. Jadi ada dua ketaatan. Kita seolah-olah ada dua wajah. Dan inilah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Antara dosa yang setara dengan dosa syirik, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menderhaka kepada ibu. Yang ini yang disebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim, muka surat 61. Kalau tengok italik punya tulisan tu ya, Rasulullah SAW bertanya kepada kami 3 kali, tidakkah aku beritahu kalian dosa-dosa besar? Kami berkata, ya, ya Rasulullah. Baginda berkata, syirik kepada Allah dan menderhakai ibu bapa. Jadi derhaka pada ibu bapa dengan syirik pada Allah, dia sama level. Jadi selepas Allah, ibu bapa yang penting. Jadi muka surat 61 juga, ibu lebih utama daripada bapa. Dan ini kita tahu lah kot kan? Kita tahu kan ibu itu yang dikatakan oleh baginda Nabi. Dan antara sebabnya kenapa ibu bapa, kerana pengalaman ibu dengan anak ni dia ada eksklusif yang ayah tak ada. Iaitulah pengalaman mengandungkan dan menyusukan. Yang ini ayah nak buat pun tak boleh. Ayah boleh rasa saja sekarang ni, guna teknologi zaman sekarang, dia pasang wayar-wayar yang tertentu, dia pasang gelombang yang tertentu pula pada isteri yang sedang mengandung. Time sakit, contraction tu, dia salurkan. Merah padam ke dia kan? Jadi saya tengok tu di antara dia punya testimoni, dia kata, saya barulah merasai betapa my mom. Oh, dia menangis kan? Dia teringat my mother's love. Dia boleh teringat my mother's love. Tapi tak semualah boleh rasa. Tak semua boleh rasa. Saya cuba cerita sikit. Tuan-tuan perempuan suami saya. Saya anak 6. Alhamdulillah setiap satu anak saya, suami saya berada di sebelah. Melihat, mengiringi, menemani saya sewaktu meneran anak. Teran anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Dapat yang kelima. Saya pun tanya dengan dia, bang, yang kelima tu 3.8 tu saiz saya tu boleh tahan kan? 3.8. Jadi nak meneran, saya kata, bang, how do I look? Saya tanya dia, macam mana saya dalam. Saya kata, ya Allah, macam mengangkat balak besar. Dia kata, macam mengangkat kain balak besar. Wah, merah padam, gelap, dia kata. Lepas tu saya kata, what do you feel? Saya expect dia cakap, memang inilah dia pengorbanan seorang wanita, eh? Atau at least dia cakap, Allah bagi kekuatan pada wanita walaupun nampak lemah, kekuatan yang tersembunyi. Ataupun sekurang-kurangnya dia cakap, saya teringat mak saya. Tapi tak, sebab suami saya ni dia lelaki-lelaki, eh? Lelaki-lelaki ni dia jenis-jenis dia. Dia jenis teknikal. Dia jenis yang bersifat bertindak untuk melakukan sesuatu. What do you feel? Apa jawapan dia perempuan? Lepas ni kalau awak bersalin lagi, doktor tak ada, saya pun boleh sambut. Jadi bila dia cakap macam tu, saya kata, bang, jawapan tu saya tak nak. Saya nak jawapan yang sebegini. Okey. Baru dia faham. Baru dia faham. Jadi itulah nak ceritanya, ibu dan juga bapa, ibu lebih lagi kerana ibu ada peristiwa dan juga satu kesempatan, peluang eksklusif yang bapa
tidak ada. Jadi attachment dan juga bonding dengan anak sewaktu di alam rahim. Anak tu berada di alam rahim. Itulah perkongsian kita dengan anak. Masih ingat lagi tuan-tuan perempuan-perempuan yang mengandung kan? Bila perut tu besar, bila kita baring tak boleh meniarap, nak mengiring pun tak boleh. So muzara. Dan bila nak tidur pejam mata tu dia bergerak kat dalam, boleh tidur tak? Tak boleh. Dan lepas tu dia dah dekat dalam tu, rasa panas tak kita? Kita punya suhu, temperature tu dia jadi double sebab dia pun ada dekat dalam kan? Saya tidur pun masa tu masa dengan kain basah tu, kain lembab lah, kain lembab. Sebab tak boleh tidur, sangat panas. Lagilah zaman sekarang macam ni kan. Ada waktunya bila kita dah nak tidur lelap gitu, punya dia gerak tu sampai sakit ni, berpeluh kita ni. Bila tengok selak perut kita jadi macam gua Hira. Naik turun, sengit ke kiri, sengit ke kanan kan. Jadi itulah dia kelebihan ibu, tuan-tuan dan puan. Jadi yang ini yang kita kena bantu anak-anak kita, kita faham. Tapi anak kita faham ke tak? Tapi ajar anak-anak ni, kalau kita tak ajar mereka untuk mentaati kita, kita duk harap cikgu-cikgu kat sekolah, ustazah-ustazah dekat sekolah, motivator-motivator yang dekat sekolah tu yang mengajar dia, tak ke mana. Itu hanya harapan, impian, angan-angan sahaja. Jadi kita ajar duduk dengan dia, kita bincang sama, kita baca ni, okay? Kemudian minta pandangan dia. Sebab satu masa nanti dia akan jadi ibu juga. Satu masa nanti dia akan jadi ayah juga. Dan dia kena ajar package ketaatan ibu bapa ini kepada anak-anak dia yang cucu-cucu kita itu, tuan-tuan puan-puan. Ya, baik. Jadi di sini ceritakan bahawa muka surat 62 Ibnu Abbas ini merupakan Ibnu Abbas sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ini merupakan ulama besar di zamannya. Dia seorang lelaki berjumpa dengan Ibnu Abbas dan dia berkata, "Pinanganku telah ditolak oleh seorang wanita." Kemudian dia dipinang orang lain lalu diterima dan berkahwin dengan orang lain tersebut. Jadi ceritanya lelaki ini tak puas hati. Ada seorang, dia kenal dengan seorang perempuan ni. Dia pinang. Bila pinang tertolaklah pula. Tapi tengok orang lain masuk pinang, terimalah pula. Apa masalah dia ni kan? Apa masalah apa? Aku kurangnya aku. Tak puas hati sehingga dia membunuh. Dia membunuh siapa? Kemudian aku membunuhnya. Aku rasa cemburu kemudian aku membunuhnya. Tak sebut pula dia bunuh siapa. Ya? Aku rasa cemburu kemudian aku membunuhnya. Adakah taubatku akan diterima Allah? Jadi ini adalah jawapan Ibnu Abbas. Ya? Ibnu Abbas yang sangat rapat dengan Nabi. Ibnu Abbas bertanya, adakah ibumu masih hidup? Nak taubat ni supaya diterima oleh Allah. Ibnu Abbas bertanya, adakah ibumu masih hidup? Lelaki itu berkata, tidak. Kemudian Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kepada Allah dan beramallah yang terbaik agar engkau dekat dengannya. Jadi seorang sahabat lagi, Atha' bin Yasir, dia dengar apa yang Ibnu Abbas katakan. Dia tanya pada Ibnu Abbas, apa kena mengena mak pula dengan dia punya dosa membunuh ni? Jadi Ibnu Abbas berkata, kerana yang aku tahu tentang amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah adalah berbakti kepada ibu. Jadi berbakti kepada ibu walau dalam keadaan apa cara dan gaya pun, itulah yang dinantikan oleh Allah dan juga Nabi-Nya. Baik. Okay, sekarang kita pergi ke muka surat 63. Tadi kita dah kita muka surat 64. Berbuat baik kepada kawan-kawan ibu bapa. Jadi dalam Islam, apabila mak dengan ayah meninggal dunia, kita dah tak ada mak dengan ayah dah. Ada tak siapa-siapa kat sini memang mak dengan ayah dah tak ada? Mak ayah dah tak ada. Atau mak seorang tak ada, atau ayah tak ada. Ada juga ya. Okay. So macam mana kita nak teruskan ketaatan kita terhadap ibu dan ayah kita di saat dia sudah tidak ada? Islam menggariskan beberapa kaedah dan juga cara. Itu yang kita rasa sayang Islam. Patutlah Nabi tak nak menggadaikan Islam ini dengan apa juga tawaran di atas muka
muka bumi ini, ya. Jadi lepas meninggalnya orang tua kita, Islam juga mendidik kita untuk meneruskan bakti kita terhadap ibu bapa. Pergi ke perenggan yang terakhir, muka surat 64. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang boleh aku lakukan untuk ibu bapaku sesudah mereka meninggal dunia?" Baginda bersabda, "Ya, kerjakanlah empat perkara." Okey, pertama, mendoakan mereka. Doakan mereka. Tuan-tuan puan-puan datang ke kuliah ni, kan? Kita duduk tadi sekejap masa tunggu saya, doakan mak dan ayah. Direct terus. Tak payah nak minta apa orang lain tolong doakan ke apa ke, sebab doa daripada anak yang soleh. Kita solehkan diri kita dan mudah-mudahan Allah terima kesolehan kita dan Allah terima doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menunaikan wasiat. Nak menunaikan wasiat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pandai risik rahsia dia. Apakah rahsia mak dan ayah ni yang mungkin dia tak cerita banyak? So, wasiat ni, dia kadang-kadang keinginan atau hasrat yang tersembunyi. Pandai risik, mungkin daripada adik-beradik yang lain, mungkin daripada adik dia, iaitu makcik kita, kan, yang dia ada wasiat. Atau mungkin dia pernah sebut hasrat dia, mungkin bukan wasiat, tapi hasrat dia, niat dia. Oh, dia kata dia nak wakafkan 200 naskah Al-Quran lah dekat Masjidil Haram. Pernah dia sebut gitu. Tapi walaupun itu bukan wasiat, dia dikira hasrat. Jadi kalau boleh, kita penuhi, ya, dalam bentuk kita menghadiahkan dan sedekahkan. Oh, by the way, makcik yang saya bawa macam-macam pergi umrah tu, Masya Allah, bila umrah yang kedua, ketiga, dia buatkan untuk mak bapak dia orang. Dia buatkan untuk mak bapak dia orang. Saya kata, Masya Allah, baiknya lah makcik-makcik ni, kan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya, bersilaturahim dengan kerabat mereka. Sesungguhnya kamu tidak mempunyai kerabat melainkan melalui mereka. Jadi kerabat termasuk juga, sebahagian ulama dia menjelaskan, kerabat ini termasuk kenalan mereka. Kerabat dan kenalan. Kita waktu raya sekarang ini, budaya anak-anak kita waktu raya, bila saudara mara datang, kat mana diorang ni? Kat bilik lah, dengan handphone dia lah, dengan Facebook dia. Kak, kita kena ubah. Bawa dia orang keluar juga. Bila saudara mara datang, tetamu datang, macam sebagian kita ada buat kot, kan, suruh dia keluar, berkenalan dengan saudara mara dia, berkenalan dengan kenalan kita. Sebab itulah jalan di mana dia boleh meneruskan hubungan kekeluargaan dan juga kenalan apabila kita meninggal dunia nanti. Jadi kalau tengok yang ini, bersilaturahim dengan kerabat mereka. Dan Nabi Muhammad SAW buat ni, tuan-tuan buat. Buat pada siapa? Khadijah juga. Buat pada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia. Kenalan Khadijah itu dapat hadiah daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga bila Nabi sembelih kambing, ini yang saya jatuh cinta kat Nabi ni. Moment-moment, first time jatuh cinta kat Nabi. Nabi kata, ya Allah, saya kata, ya Allah, isteri dia mati dah. Tapi yang dia ingat, yang dia susuli adalah kawan-kawan dia juga. Saya masa remaja dulu dengar cerita ni, sebab kita, orang yang paling penting waktu itu adalah kawan-kawan. Jadi bila sebut Nabi pun ingat kawan-kawan, oh, tersentuh. Nabi ingat kawan-kawan Khadijah. Jadi dia bagi, dia sedekah, dia bagi hadiah, daging pada sehingga kawan-kawan Khadijah sendiri. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini lagi mak dan ayah kita. Jadi kalau begitu, maksudnya kita kena mendampingi mak dan ayah. Kenal ni saudara siapa, itu saudara mana. Kalau tak, kita yang dampingi sebab kita anak. Kita mak, kita kena kenalkan pada anak-anak kita. Jadi daripada sekarang lah. Tengok ada berapa tu? Dia kata empat. Ada berapa? Macam tiga je, kan? Saya cek balik sudah hadis ni. Rupanya ada satu yang tertinggal. Tuan-tuan, puan-puan, kena tambah, eh. Salah satu daripadanya adalah menyembahyangkan jenazah mereka. Sembahyangkan jenazah ibu dan ayah kita. Jadi saya sarankanlah, kalau sesiapa yang tak sempat nak sembahyang jenazah,
tak kira lah berapa lama pun, ada beberapa ulama mengharuskan untuk sembahyang ghaib. Jadi kalau tak sempat, kalau dah buat tak ada masalah, tak payah buat lagi. Ya, kita buat sembahyang kan. Tapi yang paling baik, yang seterusnya lah, yang benda ni diikuti dengan tiga benda ni: mendoakan, menunaikan wasiat ataupun hasrat mak, dan juga bersilaturahim dengan kerabat ya, termasuk bapa juga. Okey. Kemudian kita lihat juga bagaimanakah cara hendak berbakti kepada mereka ya, muka surat 65. Saya bacakan perenggan yang pertama. Muslim yang dipupuk oleh Islam itu adalah manusia sempurna yang berbakti kepada ibu bapanya. Dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada mereka. Berdiri apabila ibu bapa mereka lalu di hadapan, mencium tangan mereka, merendahkan suara, bercakap dengan nada yang sangat lembut, tidak pernah berbahasa kasar atau yang boleh melukakan hati mereka. Tidak pernah melayan mereka dengan kasar, tidak kira apa keadaan sekalipun. Jadi diikuti dengan ayat Al-Quran inilah. Jadi tuan-tuan puan-puan, komen saya untuk perenggan yang ini. Terkadang kita, cara kita layan anak-anak itu, dia akan dapat feedback yang tertentu. Kalau kita layan anak-anak kita dengan paksaan, dengan prasangka, dengan tak percaya, dengan sentiasa meragui dia, sentiasa mencabar dia, ugut dia, ancam dia, yang ini susah nak dapat. Tapi kalau kita menghormati anak-anak kita, hak dia pada tempoh waktu umur-umur yang tertentu, contohnya umur 16 tahun hingga 21 tahun, berkawan dengan mereka, kita treat dia sebagai kawan, kita akan dapat feedback yang luar biasa. Sebab dia tengok mak dia mampu. Ini tak ada, kita pun senang dia cakap kan. Kita dah tahu dah ni, eh, mak dah belajar dah. Tu syaksiat tu Muslim tu, dekat masjid tu mak ajak tak nak pergi. Syurga tu bawah tapak kaki mak. Mak tak nampak pun mak tu bawah tapak. Kalau tak nampak tu tak ada harapan tu. Terus bersangka. Kalau tak nampak tu pemfaham lah. Maksudnya tak nampak syurga. Kita lagi pula label tu tuan-tuan. Jadi cara kita sebenarnya, what you give, you get that. Kan what comes, what goes around comes around. Ya, kita apa yang kita lempar itu yang kita akan dapat. Jadi saya lebih kepada bagaimana Nabi Muhammad SAW melayan anak-anak. Nabi tak pernah berkasar pun, sebab itu tidak ada seorang insan pun yang mau berkasar dengan Nabi. Sebab cara mereka. Jadi kalau kita nak anak kita ini melayan lembut, ya, mencium tangan, merendahkan suara tuan-tuan perempuan, we have to start from ourselves. Kita yang ajar, kita yang bimbing dia, kita yang menyediakan ruang. Jadi kalau saya adalah contoh ni, kawan saya kata, Suhazah, anak saya ni mendekis nak sampai satu hari saya marah-marah je. Lepas tu suami saya pujuk lah anak saya. Dia ajar anak saya, Suhazah, suruh minta maaf dengan saya. Jadi anak saya pun datanglah, mami, I'm sorry mami. Jadi saya balas balik, no sorry sorry. Agak-agak anak ni nak datang lagi minta maaf tak? Secara kita respon feedback balik itu yang menyebabkan dia akan jadi konsisten atau ada keyakinan untuk taat terus pada mak ataupun tidak. Tapi kalau dia lah, kalau nak buat macam mana kita, sebab kita pun ada dengar cerita Juraij kan, nak solat sunat ke, nak sahut panggilan mak, nak solat sunat terus ke, nak sahut panggilan mak. Dan Nabi bagi remark, seandainya Juraij tahu, ibu, panggilan ibu itu lebih utama. Tapi Allah selamatkan dia kan dengan fitnah yang mak dia terkeluar doa. Jadi begitulah, anak yang derhaka terkadang lahir daripada ketidakredaan kita. So what we should do, forgive them first. Maafkan dan ampunkan anak-anak kita. Sebab dia pun manusia biasa, dia adalah produk ataupun air tangan kita juga. Baik tuan-tuan dan puan, kita pergi ke yang akhir sekali, 68. Muka surat 68. Yang ini saya suka sebab ini adalah komen daripada penulis sendiri ya, berdasarkan pemerhatian beliau terhadap masyarakat semasa yang saya kira tidak banyak beza dengan masyarakat pada hari ini ya. Jadi sudut VIP lah ya. VIP, konsep VIP.
Konsep VIP sekarang ini, kita tinggal dalam satu sistem di mana sistem kita meletakkan VIP adalah mereka yang mempunyai duit. Saya pernah cakap kot eh? VIP ni yang mempunyai duit yang banyak. Sebab tu kalau masa saya pergi ya, naik kapal terbang aja, dia ada business class. Dia ada platinum, ada apa benda kan, sama member-member yang tuan itu masuk dulu dapat seat dia pun berbeza. Walaupun dia tidak perlukan benda tu. Perlukan tidak? Tak perlukan. Cuma hanya dia berduit saja tuan-tuan puan-puan. So nowadays the system dia telah membezakan kita dengan duit. So itu adalah sistem yang dipanggil dalam Islam madiyah. Madiyah ni sistem kebendaan. Sedangkan kalau ikut sistem Islam yang bertunjangkan insaniah, kemanusiaan, dia tengok siapa yang perlu. Siapa yang perlu layanan pramugari 24 hours all the time during the flight hours? Orang tua, tuan-tuan puan-puan, yang tak tahu nak guna lavatory, betul tak? Kadang-kadang nak tutup pun tak tahu nak tutup macam mana. Dah tutup tak tahu nak buka pula. Kan bila dah tak cukup nak buang air lagi, lalas tak tutup. Bila dia buang air terbuka pula. Untuk cerita nak ambil wuduk tak tahu. So those people yang need our attention, yang itu yang perlu duduk dekat VIP. Saya sendiri tengok bila saya sampai di mana tu kita kena naikkan. Jadi pintu depan dia ada pintu asing untuk business class, untuk ekonomi. Ekonomi meramai lah sampai sesak. Yang business class tu kosong aja. Adakah itu keadilan dalam Islam? Tak. Alhamdulillah kita sedar kan. Kita nampak tu. Itu bukan. Kalaulah Islam memerintah, those thing should not happen. Dia sepatutnya keadilan itu naik kapal terbang pun. Ni orang lagi bawa anak lagi, apa lagi kan, nak naik lagi dengan orang tua lagi, dengan bertongkat lagi, dengan kerusi roda lagi. Yang itu yang patut lalu pintu business class. Memanglah dibagi dulu laluan, tapi tak semua datang tuan-tuan puan-puan. Dan kalau dah business class, apa makcik-makcik itu orang tua semua dah naik, kita ni yang tersendat-sendat ni yang baik ikut bagi laluan. Itu juga dengan sistem zakat kan, kalau kita faham sistem zakat tu. Kalau kita madiyah, kita akan kata, ya Allah, aku cari duit tu sendiri, ya Allah. Itu hasil titik peluh aku. Setiap pagi aku bangun pukul 5 pagi, sebelum subuh lagi aku dah keluar daripada rumah. Aku sembahyang dekat tepi jalan je, ya Allah. Kemudian aku balik, inilah rezeki aku yang kau berikan. Kenapa pula nak bagi dekat orang yang miskin? Orang yang miskin tu memang dia dah layak miskin, sebab dia mungkin malas nak berurus, ni. Dia tak ada positif dan sebagainya. So, dia layak dengan status dia. Mungkin kita fikir itu tentang perempuan. Tapi hakikatnya, harta yang Allah bagi bukan milik kita. Itu dia punya. So, dia yang arahkan untuk bagi pada orang-orang miskin. Why? Because Allah trust us. Allah trust us. So, that's why Allah give us more. That's why Allah will ask back, how did you manage the money and rezeki, the bounty that I gave you? That is the VIP's concept. Baik, kita tengok apa kata Dr. Muhammad Ali Hashimi. Maka inilah hakikat ajaran Islam. Pergi ke ayat berikutnya. Tetapi adakah umat Islam pada hari ini mengikuti ajaran ini setelah dikuasai oleh sikap materialistik dan buta oleh kilauan tamadun moden? Pada hari ini matlamat utama kita terfokus pada isteri dan anak-anak, bukan ibu bapa kita. Menjaga ibu bapa hanya sesudah perkara menjaga isteri dan anak selesai. Dan ibu bapa pula mustahil mendapat hak-hak mereka melainkan jika anaknya termasuk orang yang soleh dan sedar dengan tanggungjawab mereka. Jadi kitalah yang kena sedarkan anak-anak kita ni, tuan-tuan puan-puan. Ambil satu perenggan lagi. Jadi saya sebut tadi VIP concept, kalau dalam Islam dia based on insaniah, iaitu peri kemanusiaan. Lawan insaniah adalah madiyah, iaitu materialistik atau kebendaan. Ambil perenggan yang akhir sekali.
Berbakti kepada ibu bapa dengan menghormati dan berbuat baik pada mereka, bersedekah pada mereka, bercakap dengan suara yang lembut dan sopan, sentiasa senyum pada mereka. Ini adalah sikap yang paling utama bagi setiap Muslim. Jadi tuan-tuan perempuan, dia ada impact dia, ya, kesan. Kesan dia apa? Sikap inilah yang akan melindungi mereka dari menjadi keras hati, tamak, dan mengembalikannya pada sifat semula jadi mereka, iaitu insaniah atau peri kemanusiaan. Jadi rupa-rupanya yang mentaati ibu dan ayah ini, dia mengekalkan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat insani. Jadi tuan-tuan perempuan, insyaAllah dah 11 suku. Tadi kita mula pun 11 suku. Kita cukup sampai di sini dan insyaAllah kita akan sambung balik bagaimana peribadi Muslim yang dikupas oleh Al-Quran dan Sunnah yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bab yang keempat, Muslim terhadap isterinya. Berjumpa lagi bulan hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.